Mantap. Ya. Ayo, terlambat, ingat terlambat. Siap. Woi. Go. Fotografer dari luar, makanya dia berjalan-jalan terus. Halo guys, ketemu lagi di channel gue aja, Anak Eja. Kali ini kita bakal meliput tentang acara perlombaan 17 Agustus di Komplek Alam Sariwangi guys. Bagaimana keseruannya nanti kita akan saksikan sebentar lagi, oke? Okay? Kuy. Halo guys, kita lagi ngadain acara 17 Agustusan dalam kerumunan. Kita mau balap kerupuk ya guys ya. Belakang udah ada kerupuk. Kita lomba balap kerupuk. Nanti kita lihat bagaimana lombanya. Pokoknya kita terus saksikan guys, oke? Go. Jadi kakinya diikat nih guys, kakinya jadi mereka harus naikin kaki biar turun kerupuknya. Grup yang lainnya guys. Tangannya menepikan kerupuk, iya. Iya. Di grup yang kedua ini kesulitan guys. Iya. Jadi ini Ramai, kakak. Aduh, ini mau apa? Siap. Satu, dua.
ini kita bakal tebak kata, guys. Jadi kita grup ibu-ibu nih. Ada sebelah kanan ada 5 orang, sebelah kiri ada 5 orang. Kuy. Udah? Iya. Oke. Bentar ya. Ini yang kedua. Ada panitia baru ya. Ini ahli curang nih, bisa enggak nih? Mas. Bukan. Oke, kali ini kita tebak gerakan, guys. Kuy. Nih, tebak gerakan, guys. Oke. Oke. Siap. Woi. Go. Iya. Ini mama. Iya. Bergerak. Wah, Fitri mah tahu jawabannya pasti. Ayo, apa sih? Apa sih? Ayo, ayo. Tanya dulu. Praktekin dulu. Praktekin dulu. Ini. Apa ya? Yang pocong. Apa yang pocong tuh? Ya. Jawabannya. Joget pocong. Ayo tebak. Iya. Aduh. Aduh. Siap. Go. Mendaki gunung. Oh. Oke. 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 Go. Oke. Iya. Iya, kacau banget. Iya. Iya. Menari ular. Penari ular. Penari ular. Oke. Lomba sepeda terlambat, guys. Mantap. Ayo, terlambat, ingat terlambat. Paling lambat, ingat paling lambat. Kaki jangan sampai bawah. Kaki jangan menyentuh aspal. Kalau boleh kalau boleh. Nah, sekarang bapak-bapaknya, guys. Sepeda terlambat, ingat terlambat.
Widih, BMX sih. Ayo, gugur. Salus Moro, salus Moro. Bumbung maju. Iya. Iya. Telat pemirsa. Ternyata saudara sebelah ini kurang bagus. Senior kiri. Ya, gak usah rusuh ya. Oke guys, kali ini kita mau estafet tepung, lomba estafet tepung. Ya. Nah, ada dua kelompok. Estafet tepung. Mas lah. Ya, banyak. Mau di raung, mau di apa juga. Oke. Banyak apa sedikitnya? Siap ya. Go. Kau pasti bisa. Ya. Go. Dikumpulin di sini guys. Ini siapa yang paling timbangannya paling banyak? Ya. Kita lihat. Kita untuk semua acara nanti malam pada Isya kita lanjutkan dengan ngaliwet. Mantap. Ya, hadiahnya terkenal. Oke. Hadiahnya terkenal. Ya. Terima kasih buat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita lanjutkan nanti malam. Kita bisa saling lebih erat persaudaraan. Karena kita kan cuma sedikit ya. Jadi makannya erat. Kalau banyak nggak akan mungkin erat. Jadi kita berharap dengan kita berkumpul di malam ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat ya. Nyanyi. Kami sengaja mengundang ini fotografer dari luar, makanya dia berjalan-jalan terus. Oh, ya. Mari kita baca Al-Fatihah. Mulai. Bismillah. Jadi kita makan malam sehabis tadi sore lomba, dan kita di Alam Sariwangi di Bandung, kita merayakan sudah terlaksananya acara 17-an dan kita penutupan makan-makan, dan mungkin nanti ada acara lainnya seperti karaoke dan lain-lain guys. Kita makan dulu. Nah, kita habis makan, beres makan. Mama nggak lihat jam. Setelah beres makan, ada penampilan dari anak-anak. Si kocak lah. Katanya pada mau tampil. It is actually. Yeah. Because at first, when I was third grade,
like I really hate English because I don't even know what's the English for to me for anything. I was like, no, English is not in my circle, it's not within my reach. So, but when I was 6th grade, turns out I love it because English is just really fun when you understand. How about your daddy? And for my dad, he's really good at English. Okay. Really good. And you're really a hardworking person. I mean, I can see it from your hair already. Your hair is white and yeah. I can see it from your hair already. You're really a hardworking person. That is the honest opinion, right? Yeah, that is the honest opinion. But transfer 300, please. He was just transferred to me, which I really love. Don't mention the penny. What? Oke. Saking apa? Saking fluentnya, saking lancarnya itu beda-beda tipis sama Inggrisnya British. Wow, ibu-ibu masa kiri motorphone katanya. Ini anak SD sama anak SMA. Tidak menyangka, luar biasa. Ya, kalau orang dari timur sudah terkenal suaranya itu luar biasa. Apa teks pak? Kita kasih teks. Kita kasih teks pak. Bukan mesin pak, pakai pak, pakai pak, bukan mesin pak. Bukan mesin pak. Apa? Jadi lagu lawas ini pak? Ya pak, silakan pak. Gak apa-apa pak, mantap. Tengah pak. Cinta yang tulus di dalam